Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dia di Galeri Senapan Angin ya. Oke, apa kabar nih kalian yang di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Bagi yang melaksanakan bulan Ramadan 1444 Hijriah, semoga semangat puasanya ya dan dilancarkan puasanya sampai selesai. Oke, dan di galeri Senapan Angin itu banyak banget promo-promo menarik di setiap pembeliannya ya. Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promonya. Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Tactical Sundur Bolong ya. Untuk kalian yang penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai mereviewnya dari depan ya. Kita mulai mereviewnya dari bagian laras. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya, dan untuk panjangnya larasnya ini panjangnya 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya. Untuk serombongnya ini model terbaru pokoknya. Bagus sekali. Oke, lanjut ke ujung laras. Di ujung laras itu ada penutup laras ya. Penutup larasnya itu bisa dibuka dan bisa diganti dengan peredam. Jika kalian suka yang senyap-senyap, bisa kalian ganti dengan peredam. Dan setiap pembeliannya itu akan dikasih bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya itu besar banget ya. Jika kalian tidak suka yang senyap-senyap, dengan senyap-senyap, itu bisa diganti dengan peredam. Oke, kita lanjut ke bagian tabung ya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom ya, bukan tabung GSM. Dan untuk tabungnya ini tabungnya 500 cc ya. Dan untuk di antara laras dan tabung itu sudah ada satu cincin laras yang berfungsi untuk memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan. Dan pastinya kalau kalian gunakan berburu itu tidak meleset ya. Intinya ini laras itu berguna untuk mempererat antara laras dan tabung. Kita lanjut ke pengisian anginnya ya. Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini cooker sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan pastinya pompanya itu harus menggunakan pompa PCP ya. Ya, kita lanjut ke pengisian anginnya. Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini cooper ya, sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Dan pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya, dan juga bisa diisi dengan kompresor. Oke, kita lanjut ke pengisian anginnya. Untuk pengisian anginnya ini berfungsi untuk melihat tekanan anginnya ya. Untuk tekanan anginnya ini di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800. Intinya jangan sampai dinolkan ya. Jika senapan anginnya itu sudah mencapai 1000 buruan diisi, jangan sampai dinolkan. Dan juga jangan dilebihkan ya, biar senapan anginnya ini lebih awet dan tabungnya itu tidak mudah bocor. Intinya ya, ingat ya, jangan dinolkan dan juga jangan dilebihkan. Oke, kita lanjut ke bagian chambernya. Untuk chambernya ini chamber seri 6 CNC ya. Dan untuk pengisian pelunya itu ada di tengah-tengah chamber ya. Dan untuk pengisiannya itu bisa menggunakan single shot dan juga bisa diganti dengan magazine. Intinya itu sesuai dengan selera kalian. Untuk tarikannya itu ada di samping chamber ya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah saat kalian gunakan dan pastinya itu empuk sekali ya. Sudah tidak menggunakan tarikan grill lagi, pastinya sudah menggunakan tarikan seat lever. Kita lanjut ke triggernya ya. Untuk triggernya itu ada di bagian bawah, dan triggernya itu sudah menggunakan trigger mat ya, sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi sehingga lebih mudah saat kalian gunakan. Oke, lanjut ke setelan powernya. Untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk big game itu untuk brand besar ya, semisal baby, biawa, dan lain sebagainya. Intinya small game itu untuk yang brand besar-besar ya, dan untuk yang small
ya enggak yang tujuan besar itu big game, dan untuk small game itu untuk hewan kecil misal burung, tupai dan lain sebagainya ya. Intinya yang buruan kita itu small game dan yang buruan besar itu big game. Oke, kita lanjut ke popernya. Untuk popernya ini bisa dimaju mundurkan sesuai selera kalian ya. Jika kalian selera dengan yang mundur itu bisa mundur, tapi kalau enggak itu bisa dimajukan saja. Intinya itu gampang banget ya, susah ya. Lanjut ke belakangnya aja. Untuk belakangnya ini ada sandaran bahu yang terbuat dari karet sehingga lebih mudah saat kalian gunakan, dan pastinya itu empuk sekali ya. Oke, itulah sedikit review dari saya. Selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya. Untuk harga senapan angin ini hanya 4 juta saja, dan pastinya sudah ada free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua, karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya. Oke, dan sudah ada bonus-bonusnya pastinya. Bonus-bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, redam, dan SPKS. Ada 7 bonus, intinya itu banyak sekali ya. Buruan di order, jangan sampai kehabisan senapannya. Dan untuk cara pembeliannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembeliannya, kalian bisa menggunakan COD dan juga transfer. Dan untuk cara COD, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.